Kerjasama PT POS Indonesia Persero dan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah memasuki babak baru ke jenjang yang lebih tinggi. Kedua organisasi besar ini menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU tentang pemanfaatan produk dan layanan PT POS Indonesia Persero untuk mendukung program kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Inilah yang kami tawarkan kepada Muhammadiyah untuk bekerjasama. Salah satu yang kami usulkan waktu itu untuk menghadapi tamar Muhammadiyah, kita bikinkan aplikasi mobile untuk PPOB. MOU ini ditandatangani Direktur Utama PT POS Indonesia Persero, Faisal Rohmat Jumadi, dan Sekretaris Umum Abdul Mukti, yang mewakili Ketua Umum Muhammadiyah, Haidar Nasir. PT POS ini adalah sebuah BUMN yang saya kira bagi kita, khususnya generasi seusia saya, Pak Anwar, Pak Muhajir, dan mungkin sebagian Bapak-Ibu sekalian, paling punya banyak kenangan. Sebelumnya, POS Indonesia dan organisasi Muhammadiyah telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah atau Lazismu. Kerjasama POS dengan Muhammadiyah ini kerjasama yang sangat strategis. Gitu. Kita membantu Muhammadiyah dengan kapabilitas dan kompetensi yang kita miliki. Apakah untuk dalam waktu dekat muktamar atau untuk perjalanan Muhammadiyah selanjutnya. Baik itu kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Kedepannya, banyak potensi kerjasama yang bisa dijajaki antara POS Indonesia dengan PP Muhammadiyah. Terutama dalam beberapa hal yang menyangkut relasi dan hubungan mutualistis yang diperlukan oleh Muhammadiyah dan bisa dikerjasamakan dengan PT POS.